cokai. Cokai, guys. Jadi listening comprehension aku, pendengaran dan sense terhadap kejepangan apakah sudah mendekati di levelku yang masih basic A2. Nanti pakai ini sih, ini ada jimatnya sejuk. Jimatnya sejuk. Udah dicek belum ini? Sudah. Udah ya. Jadi kita bisa ngelihat dulu. Katanya mau lihat hidroponik. Iya. Tomatnya udah membesar. Cabe Magico Hibinio ada ungu. Bawa itu deh. Bawa. Oke, oke. Boleh. Yuk kita coba panen. Waktu kita panen kan baru cabe yang merah. Iya, yang sama. Cabe. Terus kemudian ini juga nih janda bolong. Udah, ini budidaya terus potnya bela. India Hene Reja Hene dilukis dengan bela. Bela suka ciki ya. Ada ciki ada. Ada. Jadi kita emang keluarga pelukis. Nah, ini sensei ini baru lagi dibikin ini tapi baru. Baru. Men. Nanti mudah-mudahan nanti kalau udah membesar setelah dipot dibawa pulang ya buat sensei Ani juga. Lihat nih yang kemarin masih kecil-kecil. Tuh, cepet ya. Cepet ya. Dan ini guys, ungu. Ada jadi gini. Ada ungu, ada merah, deketin deh. Merah, oranye, kuning, ungu. Sensei, boleh. Jadi namanya apa sih? Apa seroja? Cabai seroja gitu kalau enggak salah. Dari IPB ini. Nah, terus ini yang kemarin kita panen. Sekarang belum terlalu banyak, tapi panennya udah nih. Tuh. Nggak usah. Silakan panen. Petik ya. Hari ini kita makannya Bella baking cake brownies. Tapi kalau misalnya mau dibikin nabe, udah nabe boleh. Dengan hasil itu, ini sensei. Yang ungu ini pedas loh, bisa dimakan ini. Jadi diputar yang ungu, warna merah. Kayak dicampur itu nggak sih kak? Enggak, dari biji loh. Kasih kompor nih sayang. Bilangin ya hidroponik. Jadi kalau nanti mau aku lagi cuti di antara peralihan kelas, pasti kasih nih sensei. Iya dong. Sama hidroponiknya. Tomatnya ini yang kemarin kan belum ya? Nah ini udah. Guys, tapi ini tomatnya belum matang ya. Tuh pengen nunjukin aja. Ini udah mulai memerah nih sensei. Tuh. Tomat cherry. Tuh tomat cherry ya buat dibikin salad. Di Jepang juga mereka bikin salad kan lihat deh. Gemes ya. Dari bunga loh, dari bunga. Dari itu kak. Ayo deh, kita bisa. Yuk, sensei aja yang sensei Gozo. Silakan untuk memetiknya. Yang merah. Udah nikah. Nah, ini enggak mau belum ya? Belum ya. Jadi silakan tuh dibawa pulang, guys. Kasih untuk kawaii. Kawaii ya. Itu masih ada sawi, tapi dia bukan hidroponik. Oh, tidak apa-apa. Mau digunting juga nanti buat kita makan itu ya. Mau dilihat dulu nggak? Ini Pak Bos lagi WFH. Iya, konnichiwa. Mau ngeliat sawi, udah mau ya. Harus dimasak lagi. Ushu, ini. Iya, nah itu kangkung. Kangkung udah bisa dipanen, nanti dibawa aja pulang ya. Tapi itu bukan hidroponik ya. Terus ya, cabai bunga di tangnya. Yang waktu itu aku kasih juga buat RBJ. Gak tau udah seberapa tinggi, tapi ini tinggi. Nah itu, sensei. Hai. Kita lihat situ yuk, guys. Iya, Pak ya. Ini gak bisa dipanen sih, yang gede-gede. Bisa buat 2-4 orang. Bisa nih, Kak ya? Boleh nanti. Tepuk aja. Nah, itu ya. Boleh, silakan dong. Hai, nanti kapan-kapan kita diamanasi bareng-bareng kita panen di rumah. Amin. Dan kebunnya teman-teman Jepangku ya. Amin. Mereka di kaki Gunung Fuji tuh sensei. Kayaknya cukup ya kayaknya ya. Gitu ya? Iya. Gak mau lagi? Itu masih yang gede-gede. Gak apa-apa. Oke, tunggu kok. Kita udah kesini, bawa daun karinya sensei. Daun apa kak? Koi. Oh, yang kemarin ya. Kalau bisa bikin nasi goreng pakai ini pun enak. Sumatera banget kan di rumah apa Sumatera? Ini apa namanya? Timun masih belum. Apa nih kak? Timun. Baru nih kayaknya nih. Masa sih? Baru nggak? Oh. Bikin apa? Asam kabel? Pak ini guys, tapi ini masih gemes ya.
guys, tapi ini masih belum matang. Itu juga ada tuh. Insyaallahnya terharu nggak sih? Oh, ini ada yang gede. Mana ambil? Enggak ada. Cepat panen aja. Ah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, udah matang. Just the dongle. Bisa. Nah, ini masih belum ya. Ini jamu. Nanti kantor minta tolong the boys aja potong ini. Terima kasih banyak. Mari gantong. Kita mulai dengan kata-kata. Sudah seperti biasa. Andre. Ini cintaku ini, Andre. Masa orangnya tinggal ini. Ntar digunting ya. Semoga semuanya menjadi kenangan-kenangan terbaik ya, Sensei. Tak selalu. Ini bisa membawa kita pada perkampungan di Jepang, bahwa aku mendapatkan ide semangat untuk berhidroponik ya dari negeri-negeri pertanian ya. Iya. Nih. Seru ya. Kadang-kadang sayang sekali oleh kampung. Itu namanya curly kale. Kale. Curly itu karena keriting, kale itu kayak selada-selada. Asal sejenis salah aja berarti ya. Harum itu. Iro-iro. Macam-macam. Jadi guys, seperti biasa inilah kita punya apa namanya acara sebelum memulai pelajaran. Dan kita bercita-cita insya Allah bertemu di Jepang bersama RBJ. Entah kita di Yamanashi atau kita di selatan di kampungnya yang punyanya RBJ ya. Ishibashi. Ishibashi Sensei. Amin. Iya. Yuk kita mulai. Belajar yuk, belajar. Hai, hajimemashou. Dai, kotoba. Watashi. Hai. Watashi tachi. Good. Anata. Ano hito. Ano kata. Minasan. San. Chan. Kun. Jin. Sensei. Kyoushi. Gakusei. Kaishain. Kaishain. Shain. Ginkoin. Isha. Yeay. Oke. Jadi guys, itu kosakata yang akan kita pelajari hari ini. Iya, jadi listening aku boleh lah ya. Ini tadi baru kotoba, nanti kakak akan mendengarkan secara conversation-nya. Iya, siap. Hai. Bisa kok tadi langsung nangkep. Alhamdulillah. Tidak. Dekimasu ne. Hai, dekimasu ta. Arigato gozaimasu. Hai. Shisuraimasu. Shisuraimasu. Enggak. Owarimasu. Iya. Dekimasu ne. Dekimasu. 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 Hai.